Oke guys, jadi sekarang gue di parkiran umum Mega Kuningan. Jadi gue sekarang biasa ke di Umon. Cuman di situ udah nggak boleh parkir lagi buat yang nggak khusus orang situ. Dan anehnya, ya gue kan nggak bisa masuk tuh. Terus nggak lama di belakang gue ada lagi bisa masuk pakai sogokan bro. Yang gue gak habis pikir sih, sekelas parkiran aja korupsi gitu loh, sogok-sogokan. Kan gila nih negara Edan. Ntar kalau ada kesempatan gue videoin orangnya. Jadi gue gak sempet ngambil foto tuh orang. Yang penting orangnya ngeselin, mukanya juga ngeselin, pokoknya ngeselin. Oke, jadi sekarang kita di Emporium ya. Karena Emporium, gue makan sabuka. Oke. Seperti biasa kuah-kuahan, jadi juga lagi pengen makan kuah-kuahan, tapi dia melenceng nih, ada kuahnya juga. Jadi tema kita hari ini ke Empo apa? Carrefour. Tapi tidak jadi. Paling ntar kita nonton. Ya begitulah. Gue hari ini ada tas baru. Bukan tas gue sih, tas kakak gue. pinjem.com ada di belakang pintu. Jadi aku ketemu di belakang pintu kan enggak. Jadi pakai. Ya udah, pakailah. Ya gaya-gaya. Aku pernah nengok kok. Iya. Kok pernah pernah ada? Si Jenny. Tuh, dia lagi parkir yang laut yang itu aduh ditutup kayak baju biru. Dia belanja lagi, beli makan lagi. Sedah katanya dia. Gua juga yang ngabisin ujung-ujungnya. Jadi lihat kalau perut buncit itu ada alasannya bro. Bukan keinginan pribadi, tapi terpaksa. Jadi apa yang kau beli? Jangan korek hidung. Ada. Ini, tunjukkan. Apa sih itu? Goreng dong. Iya. Katanya masalah. Ya begitulah guys. Jadi kapan mau dietnya? Bisa. Kalau bisa besok kenapa hari ini? Oke guys, jadi gue juga ada beli power bank. Power bank biar bisa vlog sampai hal satu baterai habis. Lepas, bagus lagi. Oke guys, jadi di Empu salah satu orang kita ke Empu beli. Kampai. Kalau andalan jadinya kan, cara bikinnya. Siapin tuh? Ditenek-tenek deh. Enaknya sih dia gak terlalu manis. Jadi, interview dulu sebentar. Alasan kau suka kampai apa? Sabu-sabu. Hah? Apa? Sabu-sabu dibikin ditagihan. Oke guys, jadi inilah ibu-ibu. Kalau misalnya lihat Carrefour, pasti harus stop belanjaannya. Lumayan buat latihan biar tangan gede. Jadi lagi nguber-nguber ke informasi. Lumayan gratis parkir. Enak juga nih kalau Carrefour belanja. Pagi-pagi temenin Jenny di pasar. Oh, di pasar ada ini. Di bertang, bertang lagi tenis meja bro. Oke guys, jadi sekarang kita di Bami Allah. Jujur gue masih ngantuk-ngantuk gitu. Tadi temenin Jenny ke pasar. Jenny, senyum. So, kita masih menggumi-nya. Ntar kita ajar bu. Hey Jenny, sekali-sekali kau yang buka vlog. Kau ngomong. Baik. Nah, terus ngomong apa lah? Kita lagi makan di plat ini. Makanannya? Eh, jangan kasih lihat dulu ya. Jenny, makanannya? Aku mau buka kuning gitu. Sumpit. Air tangkai lah. Ini yang enak. Kalau gua chicken steak biasa aja. Wewe, ngomong dulu, selamat makan. Kita daki mas, kita. Olah. Kayak ada ulang tahun, Bo. Gila guys, yang ulang tahun ternyata narsis. Udah 4 atau 5 kali foto tadi. Oke, jadi sekarang kita di restroom. Ya bukan. Apa? Di 21. Apa-apa. Stop 21 kalau gimana. Kope. Ma Jenny sama Johan. Kita mau nonton Spider-Man. Kerjaan juga ada kerjaan. Woi, aku main basket bulan depan. Bentar ya. Sis. Janji.
based on something or based on someone? Tidak dong. Memang dari hatiku yang terdalam. Hah? Jadi hari ini pemilihan gubernur 11:30 sama Mama. Ke Mansen. Hah? 3. Oke guys, jadi hari ini tuh sengaja nih mau beli jaket, katanya kata si manajemen dia butuhnya jaket biru belel sama jaket jeans. Ah, jaket kita nih, jaket kulit. Emang aja ini beli kan? Penyimpangan. Gila, bukan orang aja, patung aja vulgar tuh. Apa kalau aja? Wow guys, tempat main tamnya. Gue dulu sempat gila punya haminya gitu waktu gue kecil, tapi gue kok pernah coba rel kebetulan. Gue bisa putar balik, jungkir balik, bisa jumping. Cek. Oh, jatuh keluar deh.